Sobat Otto, welcome back to Otto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Dan kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya bikin eksterior mobil race kalian ataupun Rocky berbeda daripada yang lain nih Sobat Otto. Otto Project punya banyak aksesoris yang akan membuat tampilan mobil race ataupun Rocky kalian menjadi lebih keren dan yang pastinya eye catching. Tapi sebelum kita masuk ke aksesoris yang pertama, pastikan Sobat Otto udah like video ini, subscribe channel YouTube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya agar dapat informasi yang menarik dari Otto Project selanjutnya. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang pertama. Aksesoris yang pertama yang akan membuat eksterior kalian menjadi keren adalah front grille line cover. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terpasang front grille line cover di mobil race, yang artinya ini juga bisa dipasang di mobil Rocky kalian. Nah, Otto Project menyediakan 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih dengan selera masing-masing. Ada warna red, ada warna chrome dan juga warna karbon nih Sobat Otto. Kalian bisa lihat di sini benar-benar bikin mobil race ataupun mobil Rocky kalian. Apalagi aksesoris selanjutnya? Kalau gitu kita lihat ke bagian sana. Aksesoris selanjutnya yang akan membuat tampilan mobil race atau Rocky kalian menjadi lebih keren adalah ini side mirror LED with sequential nih Sobat Otto. Kalau sebelumnya di mobil bawaan kalian itu hanya kedip-kedip doang, tapi Otto Project menyediakan tampilan yang lebih keren, pastinya bikin mobil kalian jadi lebih kece abis. Ini udah running nih Sobat Otto, dan ini udah plug and play banget, udah presisi, dan kalian nggak perlu khawatir nih ini akan potong-potong kabel karena udah soket to soket, dan ini pasangannya juga sangat mudah nih Sobat Otto. Nah, kita udah bahas di bagian sini, jadi apalagi nih aksesoris dari Otto Project yang akan membuat mobil race ataupun Rocky kalian jadi lebih keren. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Kita di bagian belakang nih Sobat Otto, ada rear spoiler yang akan membuat tampilan mobil race ataupun Rocky kalian menjadi lebih keren. Kalau misalnya dilihat dari belakang maupun dari samping, kalau terpasang rear spoiler dari Otto Project ini membuat tampilan mobil kalian menjadi lebih sporty, lebih maco lagi dan lebih pastinya eye catching nih Sobat Otto. Dan ini memiliki 2 pilihan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing, yakni ada warna glossy black dan juga warna karbon. Kalian nggak perlu khawatir juga karena meskipun ini terpasang di atas tapi desainnya sudah aerodinamis banget, dan ini bahannya benar-benar sangat kokoh karena terbuat dari barang premium quality nih Sobat Otto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang akan membuat tampilan mobil race atau mobil Rocky kalian menjadi lebih keren eksteriornya adalah trunk lid dari Otto Project. Nah, kalau misalnya sebelumnya di mobil race kalian ini nggak nyala nih Sobat Otto, tapi kalau sudah memakai aksesoris dari Otto Project, ini akan terlihat nyala dari ujung sampai ujung nih. Dan pastinya ini mobil kalian kalau malam hari bakal jadi keren banget nih Sobat Otto. Dan kalian ini nggak perlu khawatir karena trunk lid dari Otto Project ini sudah presisi banget, plug and play, dan gak perlu khawatir juga potong-potong kabel karena ini soket to soket. Nah, trunk lid LED dari Otto Project ini juga memiliki 3 fungsi, yakni untuk welcome lamp, brake lamp, dan juga city lamp nih Sobat Otto, yang pastinya membuat tampilan mobil race ataupun Rocky kalian menjadi sangat beda di malam hari nih Sobat Otto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Nah, aksesoris terakhir nih yang akan membuat tampilan mobil race ataupun Rocky kalian eksterior menjadi sangat beda nih Sobat Otto, ada rear bumper lamp. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana ini benar-benar terpasang dengan sangat kece di bagian belakang mobil kalian. Dan paling istimewanya adalah Otto Project membuat rear bumper lamp ini udah running banget nih Sobat Otto. Tapi kalau untuk pemasangannya nih Sobat Otto, kalian nggak perlu khawatir untuk potong-potong kabel karena ini tuh udah soket to soket, udah plug and play banget juga, dan ini sangat mudah dipasang. Dan ini tersedia 3 fungsi, yakni untuk city lamp, brake lamp, dan juga running signal lamp nih Sobat Otto. Nah, itu tadi aksesoris-aksesoris yang akan membuat tampilan eksterior mobil race ataupun Rocky kalian menjadi beda daripada yang lainnya nih Sobat Otto. Dan kalian nih yang pengen mendapatkan aksesoris-aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di seluruh Indonesia dan pastikan barangnya adalah barang Otto Project. Dan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Pembelian aksesoris tadi juga bisa dilakukan secara online, yakni melalui Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Otto Project. Dan Sobat Otto juga jangan lupa untuk follow akun sosial media Otto Project yang di TikTok dan Instagramnya Otto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Otto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya agar terus mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai aksesoris nomor 1 premium di Indonesia. Yang pastinya Otto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!